Assalamualaikum. Vlog Aal kini meliput lagi acara Mukfest Plus, yaitu Muslim Fashion Festival. Tahun ini digelar yang sudah ke-8 kalinya di The Westin Hotel. Nah, Mukfest bersinergi dengan Indonesia International Mukfest Modest Fashion Festival. Acaranya digelar mulai 7 Maret sampai 10 Maret 2023. Kita lihat yuk ada apa aja sih di sini. Pada saat kapan, terus kemudian bagaimana yang menjadi tantangan dari termasuk kan Indonesia mau menargetkan 2024 menjadi paling baik Malaysia. Nah sebetulnya apa yang menjadi tantangan yang kemudian kan Indonesia sampai sekarang masih belum akan menuju gitu. Dan apa yang menjadi keuntungan Malaysia di Indonesia gitu, sehingga kita bisa menjadi bahan dari Malaysia. Oke ya, pertama ya. Ini memang ciri khasnya Teh Meli ini ya, warna-warni ya? Iya, bertabrakan tapi ya... Tahun ini baru ikut Mukfest kan? Iya, 450. Harganya 410%. Coba lihat. Saya gantiin ini, gantinya nggak masuk kan pengen. Coba lihat mbak, modelnya lucu-lucu banget sih. Ini 400. Jadi setelah tahun... Ini lucu, ya. Bahannya juga adem lagi. Moka ya. Tapi tangannya nanti harus pakai manset lagi ya. Oh iya. Awal enggak apa kita bikin. Bahannya adem semua ini. Dingin. Oh ini adem ya, ini. Enak. Lucu, lucu. Enggak apa-apa, biarin aja. Maaf ya. Ini memang aku pegangin. Lucu banget. Nah. Tapi unik sih. Iya. Beda sendiri ya. Rame. Ini lagi ada diskon gak di Mukfest? Iya, 10%. Semuanya, semua ya, produk. Emang ya, 700. Itunya di mana? Galerinya, butiknya? Di ini mah di Bali. Oh, di Bali. Di Bali online kita. Online, enggak ya. Ada offline-nya? Enggak ada. Kenapa enggak di Jakarta aja? Belum kayaknya insyaallah. Harganya rata-rata dari 400-an. 700, 500, 400. Oh, paling murah 400. Iya. Kalau hijabnya? 300-200. 300-200. Makasih ya mbak ya. Oh iya, maaf kiri ya. Si. Tiga pieces 10.000 tuh kerudung. Tuh murah tuh, 75.000, 4 pieces 100.000. Jadi hari satu ini 25 ya. Lagi promo toko berkas. Bahannya banyak kan berukat. Jadi ini khusus bahan ya? Berukat ya? Oh, ini mau kemana ya? Boleh ya? Masukin ini. Oh, potongannya 25 sampai 35 per meter untuk beli bahan. Kalau mau jahit batang skam. Biasanya batang skam ada ini, ada promo. Oh, biasanya aku kalau ke tiap festival ada promo yang pernah ngantri itu loh. Ada toko lain yang nggak di sini aja. Biasanya dari harga 400 sampai 200 ya? Iya sih, tapi untuk saat ini nggak ada ya, lagi nggak ada harga normal 400-an ya? Iya. Ini Ibu Oriwat lucu bajunya. Mira yang kena. Bagus-bagus deh. Wanik Tagina. Lebih casual ya. Flexel 130.000. Di Mukfest ya, Hotel Westin. Tantangannya kita itu sekarang di Indonesia, pasar Indonesia pun luar biasa untuk modest. Cuman satu, kita harus kualitas. Kualitas. Ini mau kena traveling kecil banget ya. Penting sekali kalau kita sudah
dan kualitas bahan. Kenapa kalau kita mau ekspor, apakah harus bahan kita yang konsisten? Warnanya konsisten banget. Ada puspita warnanya kayak gini, lucu. Jatuh loh. Jadi transformer kita sudah bagus gitu. Itu dari benang jarum. Kita lokal ya. Kita lokal. Benang jarum lucu tuh. Motifnya motif jadul tapi lucu. Monero Muslim Fashion. Ini sarungnya teman. Agak sempit ya kalau di Westin. Dulu kan di JCC atau kemarin di Ritz. Di Fashion Show udah mulai belum? Kamboja, Filipin, Laos, Israel. Udah mulai belum? Udah mulai belum? Udah. Dari tadi ya? Dari tadi ya. Ya, dari tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban.
pukul 14.36 akan hadir fashion show karya para perancang lainnya. Terima kasih atas kehadiran Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Khadijah, mukena dari Malaysia. Ini mukena Siti Khadijah yang kategori ini namanya signature. Signature ini merupakan mukena yang menggunakan lace-nya lace cutting. Lace cutting custom made mukena yang khas untuk premium. Dan punya beda materialnya, lebih lembut, jauh lebih lembut daripada yang biasa. Memang kepalanya juga yang sama. Dan khasnya getah ni yang tak berbekas selesa sepanjang pemakaian. Dan posisi talinya dia nak tengah orang kecil belum bila dia berkaitan. Jadi ini style